Perdana Menteri Inggris yang baru dikabarkan telah memilih untuk mendukung penuh rencana Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, terkhusus dalam rencana menangkap dua tokoh militer Israel, yaitu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mengutip Tribun News pada 9 Juli melansir sumber utama, hal itu disampaikan Inggris melalui Keir Starmer beberapa waktu ini. Awalnya ia berkata kepada Netanyahu bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah gencatan senjata dan kembalinya para sandera serta peningkatan sejumlah bantuan kemanusiaan yang bisa menjangkau warga sipil di jalur Gaza. Bahkan Starmer menentang atas isu yang mengatakan bahwa dirinya adalah tokoh pro-Israel. Sehingga dalam pernyataannya, artikel menyatakan bahwa Starmer menegaskan bahwa dirinya bakal mendukung penuh upaya ICC dalam menangkap Netanyahu dan Gallant. Disebutnya bahwa kedua sosok tersebut telah menjadi dalang yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kemanusiaan di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.